itu ngapain ngambil-ngambil? Lah keren ini ngapa? Bayar lah keren lah keren. Enak aja cuman keren doang lu. Bayar! Lah kagak bang ah. Kagak gimana sih lu? Keren! Jangan-jangan bayar ini. Parah banget lu tukang ngembat juga lu ya. Kagak. Tawuran tukang ngembat. Lagi disambangin adek lu lang. Iya, emang dia kebetulan lahirnya maghrib, Pak. Oh. Rada gelap dikit. Iya. Ngapain barang-barang merchandise? Tadi mau disikat sama dia. Enggak, Pak. Bohong, Pak. Bohong. Coba bohong. Dirogo deh, Bu. Kamu ada kelas apa di sekolah Bu Oki Lukman? Sini aku kelas. Kamu tuh bisa gak sih jadi contoh yang baik? Cukup aku aja yang jadi contoh yang buruk. Kamu contoh yang baik dong. Baik paling enggak kamu sekarang profesinya mulia, bagus. Maksudnya dia kan masih sekolah, tapi harusnya diarahin yang benar. Jangan kayak gitu lagi. Enggak. Nih udah nih. Pakai di tas nih, nonton Pirsa Besari, sono lu. Malah lu kasih, ini merchandise gua dijual. Iya gitu, tadi saya bilang harus berkelakuan baik biar dapat oleh-oleh pada siapa ini. Namanya? Jajan. Ya ampun, ini adik kelas gue suka marah-marah di TikTok, di Instagram. Hah? Enggak kak, itu cuma konten doang, aslinya enggak. Nah ini muka lu nyolot. Iya. Bawaan. Dia viral. Dia viral. Iya. Viral karena nyolot. Karena suka marah-marah. Konten doang. Oh, tapi memang sengaja kamu bikin konten, semua konten kamu bentuknya marah-marah? Random. Aduh, tuh kan ditangkap. Wah. Marah banget. Agar lo enggak, jigong lo nampak. Sama. Pertama kali viralnya video yang mana? Video strawberry mangga apel. Sorry, enggak apel. Itu masa gimana coba? Itu gimana? Marah-marah. Sini. Coba. Gimana? Nih, HP nih, ya kan? Nih, yuk coba gimana marah-marahnya. Apa oh, divideoin. Oh, divideoin. Ayo, oke. Okay. Jadi kamu yang acting ya? Oh, iya. Yang itu, yang parodi film Layangan Singit. Yang Iya. Coba, lu jadi ini. Coba, lu jadi... Aris. Reza Rahadian. Jadi tukang layangan aja dah. Gak kan dia marah sama lu. Ini Kinan, lu Aris, ayo. Partnya apa? Lu marah-marah ya, aku kerja buat kamu gitu. Action. Aku tuh kerja buat kamu ya. Oke, fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya. Fine, thank you. Tapi yakin cuma buat aku sama Raya. Aku takut digigit. Lu lawan balik dong. Yakin dong. Lu ngerasain sih dari dekat. Dia udah jinak. Udah gak bakal gigit. Iya, aku kerja buat kamu. Iya gitu. Aku tuh kerja buat kamu, buat Raya. Lydia dan Ira itu siapa, Mas? Oh, bau jurang. Ternyata benar. Mulut gue sendiri. Oh, lu sendiri. Oh. Kayaknya. Kayaknya ya, kayaknya. Enggak, jadi emang enggak. Sebagai aktor yang profesional harus ditahan apa iya yang terjadi, bro. Oh, gitu ya, iya. Bro. Pernah sih. Iya. Ya lagi, yuk. Lanjutin, Lydia dan itu siapa, Mas? Kamu beli dia penthouse harga 5M. Oh enggak cuma itu, kamu bawa dia ke kapak dok ya. It's my dream, not her, my dream, Mas. Ya. Telat dong. Oh iya. Ulang. Lebih marah. Ya. Dari pertama? Iya. dari episode 1 ya. Ayo coba tanya. Ayo. Action. Oke, fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya. Fine, thank you. Tapi cuma buat aku, yakin cuma buat aku sama Raya. Aku tuh kerja keras tuh buat kamu ya. Buat kamu sama teman-teman kamu di sekolah, tau gak? Hah? Lydia dan Ira itu siapa, Mas? Kat. Aduh, rambutnya turun. Oh. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya. Sembarangan lu main kan? Masih perawan tuh. Baru kan. Ingan. Jadi ini Lydia dan Ira itu? Itu siapa? Kak, kenalin. Siapa? Kakak saya. Kakak kunci. Mari, kita gak mau ditipu lagi. Kita tidak mau ditipu. Udah gua bilangin, udah kelakuan baik. Contoh yang baik malah nipu. Bohong lagi. Ini benar kakaknya. Bohong, jangan bohong lu. Benar. Jangan bohong lu. Bener. Nama ini siapa? Ayo.
Ya, kok gini, nama kakak sendiri lupa? Ini adeknya tadi baru dapat teguran aja lah. Kita nggak tahan di sini karena ini akan kenakalan remaja pada umumnya. Ya nggak bisa gitu, Pak Dika. Ini mesti dikasih hukum, ngacak-ngacak warung bapak saya. Ya. Ini Ayu ini yang dirugikan karena kelakuan adiknya. Ya. Dan Jejen juga belum minta maaf sama Ayu. Masalahnya saya nggak apa-apa rugi 10 juta. Bener. Masalahnya warung bapak saya pada bopeng digarotin sama dia. Ini dia. Dia digarotin warungnya. Iya, ngegarotin warungnya. Bapaknya bingung mau nutup warung. Satu, dua, tiganya nggak ada tinggal. Itu dia, papanya Pak. Itu kayak warung jamu. Dua. Yang papan. Empat, iya. Iya, kalau nomor tiganya nggak ada. Bener. Tahu nih dikemanain. Ini udah minta maaf sama Ayu. Nanti masalah kerugian kakaknya aja yang tanggung jawab. Gue minta maaf. Paling kan juga ini senior gitu loh. Kalau nggak mau. Ayo, maafin yuk. Gimana sih mau maafin matanya aja. Aslinya baik kok, dia nggak kayak gini. Tapi dia marah-marah mulu tadi. Iya, Pak. Tapi aslinya nggak gitu. Iya, aslinya nggak gitu. Dia ini pengaruh tok-tok nih pasti nih. Gara-gara di tok-tok marah-marah. Kan begitu. Tapi aslinya baik kan. Ya, dia konten doang. Buat konten doang enggak lah. Kalau kamu enggak bisa minta maaf, coba minta pantun. Ya udah, saya maafin. Jangan ulangin lagi ya. Lagi ya, Jajan. Sekolah yang benar ya. Iya. Main tok-tok enggak apa-apa, tapi diambil yang positif-positif aja. Iya. Ya, kalau gitu kita izinkan pulang. Boleh pulang bareng-bareng atau adeknya mau kita paketin besok pagi nyampe. Ya udah, silakan. Ada yuk. Nah, bye-bye. Pamit ada aku ya, Kak. Ya ampun. Dah, Jajan. 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 Ibu, tolong diperhatikan kembali. Ini kasus bukan... Barang ya mungkin kasus. Kelihatannya hal kecil, tapi merugikan banyak orang. Ya mohon maaf, Pak. Nanti mungkin kita sosialisasi ulang kali ya ke tempat sekolah ibu. Iya, saya mohon maaf sekali lagi. Kadang-kadang remaja tuh memang suka itu emosional, masih meluap-luap begitu ya. Nanti saya akan lebih perhatikan satu persatu lagi. Saya mohon maaf sekali ya, Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya, Bu. Boleh nanya, Bu? Iya. Yang naruh AC di kepala saya siapa? Nah emang gitu. Emang ada. AC-nya biasa aja, cuman lu gak ada tahan-tahanannya aja. Langsung. Gak ada tahanan. Kebetulan ini saya... Ini ada korbannya Bu, jadi Ibu bisa langsung minta maaf. Oh ini Ibu ya? Ini nah, ini yang korbannya, yang punya warung... Saya juga kenal ini kayaknya nih. Siapa lagi Bu? Ini yang warung pulsa di depan sekolah. Benar. Oh, jadi saya bapak saya yang punya. Ayah Rojak? Betul. Oh, usahakin sama anak ibu yang tanya banyak ayah Rojak ya. Alhamdulillah. Ini kata siapa nih mengatakan? Saya kan ibu. Mau ada apa aja? Saya mau disampaikan permohonan maafnya kepada ayah Rojak. Ya dan ini menjadi tugas kita semua ya, Pak ya. Bukan hanya semata-mata di sekolah tapi bapak-bapak ini juga saya mohon untuk ibu juga dibantulah untuk keamanan di sekolah saya ya. Ini bapak balikin aja dulu kayu-kayunya ke Jejen ya, maksudnya. Oh, ada kayunya yang hilang, Bu. Jadi digrogotin. Kayu bapak saya nomor 3 hilang. Enggak bisa nutup. Pasti ditutup kacang ginjal kelihatan. Kacang ginjal. Kacang ini. Kalau gitu, saya pamit ya, Bapak, Ibu. Ya. Terima kasih. Kebetulan. Perhatikan lagi. Ya, saya belum sempat nutup pagar sekolah. Kamu juga. Banyak yang masuk rame. Ya kan, security. Udah malam banget ini. Ya, apa-apa. Saya permisi ya kalau begitu ya. Assalamualaikum ya. Ibu security juga. Saya merangkap semua kepala sekolah, guru biologi, security, keamanan semuanya saya. Permisi ya, Pak ya. Permisi ya. Nanti abis anterin Bu Oki, saya minta tolong. Apa ya? Cariin pelang yang nomor 3 ya. Iya, iya, siap. Ntar saya cari dulu ya. Kenapa, Nen? Kenapa? Kayak ngantuk ya, Dan. Tadi ibu-ibu yang tadi kemana? Udah pulang. Tuh, Bu, panggil. Katanya udah pulang ke sono. Maaf. Sudah pulang, Komandan. Saya pesenin motocross tadi buat pulang. Ngebut ya. Tang. Semua udah aman berarti ya. Siap, aman, Komandan. Iya. Udah kita tangani ya. Mohon maaf, Komandan. Ada kesalahan untuk sosialisasi antar sekolah. Kami yang melakukan kesalahan. Lain kali jangan seperti itu lagi ya. Saya kepengen semua anggota-anggota saya itu disiplin agar menjadi makmur. Sehingga kita semua menjadi kemakmuran. Kemakmuran ini janganlah cepat berlalu. Cukup. Jangan berlalu. Ya. Sejak kapan jadi kemakmuran? Ya, kemesraan. Iya, jadi supaya kita selain mesra kita juga makmur.
siap ya. Pak Komandan, ya? Ini papan saya yang nomor 3 gimana jadi? Ketemu. Papan 9. Oh, ya udah nanti kita perbaiki, tenang aja soal itu ya. Siap. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Udah ini udah menang kok ya. Kalau begitu, mulai besok tugas penyuluhan ke sekolah. Sekolah saya ganti. Bukan Ayu dan, bukan Wendy dan Esti lagi, tapi... Esti sama Dika. Kiki dan Andika. Oh. Hah? Oh. Gak bisa Kiki sama Wendy aja? Iya, atau Esti sama Andika komandan. Kiki sama Andika, saya rasa Kiki sama Andika bisa lebih... pendekatannya lebih bagus. Oh iya sih. Ini baru adik. Mesti akur lah, mesti akur. Akur lah. Pas anak SMA lihat Kiki, lah seangkatan nih. Masih muda kelihatannya. Kalau lihat Pandika, wih bening banget nih. Iya, benar. Oke, sudah bisa diterima tugasnya ya. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tangannya begini semua. Ya. Saya ingin memberikan sebuah ya, agar kalian semua bisa lebih dekat lagi ya. Usap. Dicium, cium. Gimana, segar kan? Enak. Mau kota sama.